Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini kami nak tunjuk cara untuk lakukan senaman leg curl. Berlainan dengan senaman leg press dan hack squat yang melibatkan sendi-sendi seperti sendi pinggul dan sendi lutut yang ditunjukkan dalam video-video tutorial senaman sebelum ini, senaman leg curl hanya melibatkan sendi lutut sahaja dan mengasarkan otot hamstring untuk dilatih. Kami akan berkongsi cara penggunaan mesin leg curl secara umum sesuai untuk semua termasuklah yang baru pertama kali hendak mencuba mesin ini. Sebelum menggunakan mesin ini adalah amat penting untuk menetapkan beban yang bersesuaian dengan kemampuan anda. Jangan tetapkan terlalu berat, boleh menyebabkan risiko kecederaan. Kemudian pastikan badan anda baring menyarap dalam keadaan selesa dan bersedia. Set mesin tersebut supaya kedudukan pad berada atas belakang buku lali anda. Kaki anda sepatutnya bermula dengan kedudukan kaki bermula dalam keadaan lurus. Kedudukan tangan pula berada pada bahagian yang selesa serta selamat seperti pemegang yang disediakan. Ketika melakukan senaman leg curl, angkat beban ke atas serapai yang boleh dengan punggung anda dan kembali turunkan beban ke bawah untuk satu pergerakan. Kawal pernafasan sepanjang melakukan senaman tersebut. Hembus nafas ketika mengangkat beban dan tarik nafas ketika menurunkan beban. Kawal juga setiap pergerakan dan ulangannya sehinggalah habis set senaman tersebut. Antara perkara-perkara yang tidak perlu dan perlu dielakkan termasuklah meletakkan beban terlalu berat, pergerakan yang terlalu laju dan tidak terkawal, julat pergerakan yang terlalu kecil, pernafasan yang tidak terkawal dan sebagainya. Baiklah, semoga perkongsian bersama tip-tip kali ini bermanfaat untuk anda. Anda inginkan tip-tip lain yang berkaitan dengan gym, latihan dan pemakanan dari kami? Jangan pendam, kongsikan hasrat anda bersama kami. Kongsikan juga video ini bersama kawan-kawan anda yang lain untuk manfaat bersama. Dan yang paling penting, subscribe channel YouTube Akasabina, follow media sosial kami Akasabina dan BMS Gym untuk melihat konten-konten lain yang lebih menarik pada masa akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Stay awesome.